sahabat bida, salam menjujuan dari Bapak Turara Senina, amin ijab ikam ringan ibu sekundi jujuan. Harus buat kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah, amin. Sahabat bida, ibu udah baru pulang belanja. Ini ibu udah beli tadi meja satu kotak. Beli kita tadi ayam lah. Entah kenapa mahalnya tiba-tiba ayam di sini sahabat bida. Sahabat bida. Tadi baru beli apa ya, ayam. Rencana mau masak, bi udah mau rencana masak sama bida, tapi ketika melihat ini tugas bi udah sudah banyak, itu tugas saya ngelap ngelapi. Jangan tenang aku ini ha, banyak yang mau dilap ya. Kemarin di pas tadi di pas bapak bonbon di situ ya kena. Iya udah dibuka lagi bonbonnya lah. Itu tugas bi udah ngelap itu semua ya, biar nanti ngecatnya kan gak terlalu hitam. Walaupun kerja Pak Udal masih lambat, namanya dia di sini juga belajar, sini juga buat sendiri ya. Sebab bida ini aja bi udah syukur lah, daripada semua tadi apa-apa Pak udah gak bisa, ini sedikit demi sedikit belajarnya dia bisa. Nanti kalau udah pandai, dia betul-betul pandai, kita bikin benteng pakai sih. Benteng pertahanan. Iyalah. Istana di atas gunung. Pak Uda kan kemarin dia kan gak ikut. Pas dia udah pergi kan ke Kelok 9. Pak Uda semalam itu, kalau sebelum lewat Kelok 9, itu semua kita mau ngambil durian suka-suka hati kita. Karena semua hutan lindungnya itu hutan-hutan sepanjang jalan, durian semua. Pohonnya tidak ada kayu-kayu yang kayu-kayu tua gitu. Memang khusus durian semua. Berbuahan ya, cuman ya kita berebut sama monyet lah. Iya, suka-suka hati kita aja sampai ke jurang, ke tebing sana semua durian. Musim apa? Bermuti, ada yang berbunga sekarang. Kemarin kami jumpa monyet iya, banyak. Itu juga saingan kita kan, monyet di situ semua. Monyet anaknya. Kurasa memang itu disengajakan pemerintah memang kan, di dibanyakan semua di pegunung-pegunung, di puncak-puncaknya itu semua durian semua. Jadi nanti Pak Uda, nanti kalau kita ada rezeki bikin gubuk, nanti di sana kita jaga durian itu. Pak Uda kan sudah bisa bikin gubuk. Saya ingin sama monyet. Oke lah sahabat bida, bi udah mau itu, udah banyak kerjaan saya ini sahabat bida. Mengelap, mengelap, mengelap. Lagi ngapain nak? Ini dong, lapis semennya. Susah ya mak? Keras, udah kering dia itu. Enggak keras. Kering loh. Enggak. Masih kayak kering loh. Tapi ketemu kayak kering. Lengket ya. Ini udah senang lagi di udah ini. Udah sekilat, udah rusak dari Pak Uda ya. Walaupun satu harian sampai malam dikerjakan ini. Ya, syukur-syukur kita dulu ya seperti ini, sudah syukur ini. Belajar kan. Tadi yang tadi salah sahabat Uda, sudah bongkar Pak Uda lagi. Dan namanya juga belajar-belajar kan. Tapi ya syukur sudah belajar dulu ini, ya akan berbuatan sendiri. Kalau pasan tadi juga berapa pun ya kan. Tadi kita sebenarnya mau beli keramik dindingnya seperti ini. Kemarin ya, kemarin. Cuma enggak ada. Enggak ada lagi yang sama seperti yang di lantai dengan dinding. Jadi tak apalah, yang penting putihnya.
ini sama beda bukan apa lagi apa saya terkelompok jadinya kan karena dulu masa itu kan di plasternya kurang bagus atau enggak jadi terkelompok-kelompok dia untuk pasir ini kalau kurang lagi dalam ini. Kita jadi ini nanti kan kita pasang lah juga kita lihat banget kayak jadi kayak walaupun bukan dinding aja yang sama keramik yang kena semen. Ini mau rambut kepala, kuping, hidung, mata, bulu mata semua. Semuanya bersemen-semen. Nah, itu sudah selesai. Terakhir mandi lah, Pak, udah mandi. Kopi udah mau 5 gelas satu hari ini mengerjakan ini. Oke, biar aku bersihkan dulu ini. Ini diberi tadi bakso ya. Iya, enak lah. Kurang pengen kayak itu lagi, Wak. Apa ini bakso ya? Dalamnya itu
Sebenarnya tadi kita mau buat ya sahabat pindah, cuman karena udah tergantung kelaparan dan ini kadang-kadang udah lama, tadi kita sibuk tadi beres ke rumah. Jadi kita beli aja mie ayam baksonya, mie ayam bakso telur ya. Kalau udah ini di hari ulang tahun Bi Uda, kita disuruh makan bakso sama ibu sama bapak dari Singapura ya. Makasih ya Bu, Pak. Ini baksonya sudah kami beli. Langsung kami makan ya. Enak Bu? Makasih ya, Sehat. Sehat-sehat di sana. Amin. Makasih, Nek. Semoga menyertai Nenek. Amin. Wah, mana? Ayah tuh, coba saja angkat. Aku mau cara membakunya. Aku mau membakunya. Enak lah. Sampai kenyang perut. Original nggak lain nama sayurnya. Kita mas sayur. Nah, nama sayur. Jadi kita tahu nembak sekarang ini miso sama nama sayur. Iya tahunan itu. Tahunan. Nggak so kosong ini sama tetap di nama mana. Besar amiku. Iya, enggak. Lomba kalian sama-sama.
Enak juga ya mie-nya. Enak. Sama di sini lala. Biura sudah selesai makan baksonya ya. Anak-anak belum, memang banyak kali satu bungkus sampai beda. Banyak kali. Sudah kenyanglah. Terima kasih banyak ya Bu, Pak. Sudah kita makan baksonya. Cuman yang sedihnya ini enggak ikut Ibu yang makan sama Bapak. Oke, ya sahabat, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai jumpa video berikutnya. Dadah sahabat.